Hai semua. Ha, cuti sekolah tinggal lagi berapa minggu je lagi. Sempat lagi ni kalau korang nak pergi balik kampung ke ataupun bercuti. Ha, cakap pasal balik kampung ni mestilah banyak preparation yang kita kena buat kan. Lagi-lagi kereta. Macam-macam nak kena servis lagi kan. Ha, barulah selesa sikit nak bawa Fana ni balik ke kampung mertua. Ha, so hari ni Fana nak sharekan tips dekat korang macam mana korang nak pastikan aircon kereta korang tu sentiasa sejuk. Ha, lagi-lagi kita ni tinggal kat negara Malaysia, so faham-fahamlah kan. Ha, kalau ikutkan cara orang-orang dulu, korang buka tingkap korang tu and pastikan udara boleh masuk. Lepas tu, pandu dalam 10 km per jam dan ambil selekoh 90 darjah kalau ada lah. Ha, sebabnya inersia yang terhasil akan menolak udara panas keluar dan menyedut udara segar masuk dari arah yang lain. Yang kedua, memulakan dengan suhu perlahan sambil meningkatkan kekuatan kipas. Yang ketiga, mode recirculation. Pastikan sentiasa dalam mode recirculation untuk elakkan udara panas luar untuk masuk ke dalam. Ha, yang inilah yang akan membuatkan sistem aircon korang bekerja dengan lebih relax. Yang keempat, offkan switch aircon korang sebelum matikan enjin untuk elakkan sistem aircon korang mengalami kejutan. Sebaiknya korang matikan aircon sebelum korang sampai ke destinasi sebab masa ni selalunya kabin dalaman pun dah sejuk. So cukuplah sekadar korang gunakan hembusan daripada kipas elektrik dalaman je. Ha, bila aircon dah mati, pastikan kelajuan pada kadar mid ataupun high. Mesti korang tertanya-tanya, kenapa eh? Ha, perasan tak kadang-kadang akan ada air yang bertakung dekat bawah kereta korang bila berhenti? Itu sebenarnya air daripada evaporator kereta. Proses kondensasi berlaku apabila keadaan hampir mencecah takat suhu beku dan apabila udara panas bergerak menghampirinya. Maka terjadilah hasil titisan air itu. So kalau korang hidupkan kipas waktu aircon dah dimatikan, boleh mengeringkan kawasan evaporator. Ha, ini jugalah yang berfungsi untuk mengelakkan kulapuk ataupun kulat daripada terhasil dekat ruang evaporator. Ha, kalau korang nak tahu, inilah juga puncanya bau hapak yang hidup dalam kabin kereta korang tu. Okeylah, setakat ni je lah tips yang Fana akan sharekan dekat korang untuk hari ni. Harap-harapnya tips ni bergunalah untuk korang semua. Bye-bye. Garanti puas hati, garanti sejuk nak mati.